bid'ah wal-ahwah, ahlul bid'ah al-aqaidiyah, wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجلاء بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita masih di muka surat 222 dari syarah kitab Tauhid karya Imam Ibnu Bas rahimahullah. Qal wa li hadha bayyana ahlul ilmi fi kutubihim anna hadhihi al-ummah yaqa'u fiha syirik. Maka dari itu para ulama di dalam kitab-kitab mereka telah menerangkan bahwasanya umat ini terjadi kesyirikan di tengah-tengah mereka. Wa yaqa'u fiha ad-dhalal, demikian pula terjadi di tengah-tengah mereka kesesatan. Kama waqa'a fi man qablaha, sebagaimana itu terjadi di umat-umat yang sebelum mereka. Fal wajib al-hadar, maka yang wajib adalah kita mewaspadai itu, karena tujuan kita diciptakan memang untuk menyembah Allah demi kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sehingga jangan sampai salah jalan, harus selalu berusaha ikut wahyu Allah Ta'ala. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bada'a al-islamu ghoriba wa sayaudu kama bada'a ghoriba. Islam mulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Fatuba lil ghuraba, maka keberuntungan untuk orang-orang asing. Dan telah dibahas panjang lebar masalah hadis ini oleh Al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, Al-Ghuraba minal mu'minin, tayyib, dalam kitab beliau itu. Dan juga setelah beliau adalah Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Kashful Qurbah fi sifati ahlil qurbah. Memang terasa orang-orang yang mengikuti dalil, terasa sekali betapa sedikitnya mereka, betapa asingnya mereka, betapa sedikitnya orang yang siap saling membantu dengan mereka untuk menjalankan ini dan itu, menolong agama Allah dan seterusnya. Lau kanat hadhil ummatu mutahharatan ma yaqa'u fiha syirik kama yakunu ghariba. Kaifa yakunu ghariba, seandainya umat ini memang disucikan, yaitu tidak terjadi di dalamnya kesyirikan, bagaimana mereka menjadi asing? Baik, kalau tidak ada kesyirikan misalnya, tidak ada orang yang terasing, pengikut kebenaran tidak terasing, karena mereka tidak berbuat syirik. Demikian pula yang level-level berikutnya tidak syirik dan juga tidak melakukan bid'ah, tidak melakukan maksiat-maksiat dan sebagainya. Fa maqsudu min hadhihi min hadza kullih, maka maksud dari ini semuanya adalah latu alat tahdzir min asbabis syirik, yaitu penunjukan, yaitu beliau mendatangkan dalil-dalil yang menunjukkan akan peringatan, peringatan Allah dan Rasulnya dari sebab-sebab kesyirikan. Wa wasailih, dan perantara-perantaranya, sarana-sarananya. Wa dharaihi, dan jalan-jalannya, agar kita menghindar dari jalan yang salah tadi. Wal hadaru min da'wati ahlil batil, dan juga menghindar dari seruan ahli batil. Walaupun nampak indah, nampak hebat, tapi yang batil jangan diikuti karena membuat Allah marah. Wa tazyinih, dan tazyin yaitu perkara-perkara yang mereka nampakkan sebagai sesuatu yang indah, mereka perindah padahal tidak demikian. Wa huwal batil, padahal dia itu adalah batil. Alladzi qad yaltabisu 'alan nas, yang terkadang perkaranya tersamarkan bagi umat manusia. Hatta yadhunnuhu dina, sehingga mereka menyangka itu sebagai agama, sebagai agama yang benar, padahal bukan. Wa hatta yadhunnuhu syar'a, dan sehingga mereka menyangka itu syariat, padahal bukan. Wa huwa khilafu dzalik, sementara dia menyelisihi itu. Wala haula wala quwwata illa billah.
Qala al-mu'allifu rahimahullah wa li muslimin an Sauban radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna wa zawali al-ard." Sesungguhnya Allah telah melipat untuk saya bumi. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Maka saya melihat bagian timurnya dan juga bagian baratnya. Wa inna ummati saya belugu mulkuha ma zuwiyali minha. Dan sesungguhnya umatku, kekuasaan mereka akan sampai kepada tempat-tempat yang Allah lipatkan untukku dari bumi tadi. Kalau ke barat mungkin apa? Selat Jabal Tariq itu. Setelah Andalus, setelahnya memang lautan yang sangat luas, tidak ada pulau dan sebagainya. Tak ada gunanya untuk terus dijelajahi bagi kaum muslimin. Adapun kalau ke timur, di masa pemerintahan Umar bin Khattab, kaisar-kaisar Cina pun sudah membayar jizyah. Dan di masa pemerintahan Bani Umayyah sampai ke India kekuasaan itu. Itu yang Allah Ta'ala nampakkan kepada Rasulnya, yaitu wilayah barat dan timur, kekuasaan yang sangat luas. Persia dan Romawi tidak mampu untuk mencapai yang seperti itu. Wa uqtitul kanzain, dan saya diberi dua pundi-pundi perbendaharaan, al-ahmar wal-abyad, yang berwarna merah, yaitu maksudnya adalah emas, dan yang berwarna putih, yaitu perak, yang menaklukkan Romawi dan menaklukkan Persia. Wa inni sa'atu rabbi li ummati, dan sesungguhnya saya telah meminta kepada Rabbku untuk kebaikan umatku. Alla yuhlikaha bisanatin bi'ammah, agar Allah tidak membinasakan umat ini dengan tahun-tahun kemarau yang bersifat menyeluruh. Kemarau ada, tapi tidak sampai menyeluruh membinasakan semua umat Islam ini. Wa alla yusallita 'alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan agar Allah tidak menguasakan kepada mereka musuh dari yang selain mereka. Fa yastabiha baydatahum, yang mana kemudian musuh itu akan menghancurkan pusat pemerintahan mereka. Baydah, sebagian mengatakan baydah adalah pusat pemerintahan. Ada yang mengatakan baydah adalah pelindung segalanya, atau asimah. Si asimah pusat pemerintahan juga ya. Dikatakan baydah karena dia melindungi kepala. Helmet besi, yaitu dikatakan baydah. Mirfar itu kulit yang melapisi mirfar, melapisi baydah di bagian dalam. Baydah adalah besinya. Wa inna rabbika, dan sesungguhnya Rabbku mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni idza qadaitu qada'a fa innahu la yurad. Sesungguhnya aku, jika aku telah menentukan suatu keputusan, maka keputusan tadi tidak tertolak. Wa inni a'taituka li ummati, dan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu, alla uhlikahum bisanatin bi'ammah, aku tidak akan membinasakan mereka dengan tahun kemarau yang menyeluruh. Pernah ada, tapi tidak sampai menyeluruh. Ada di Mesir, sehingga harga 1 delima itu 1 dinar. Bayangkan 1 dinar mungkin berapa, 1.200 kah, berapa ringgit. Padahal itu cuma 1 buah delima. Dan orang-orang sampai memakan bangkai, jasad-jasad orang yang lain, tapi tidak sampai menyeluruh ke seluruh dunia. Kemudian wa alla usallita 'alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan aku tidak akan menguasakan kepada mereka musuh dari selain diri-diri mereka sendiri, yaitu musuh dari dalam. Selain musuh dari dalam, fayastabiha baydatahum, sehingga mereka menghalalkan apa yang menjadi pusat pemerintahan mereka. Yang lain mengatakan baydah adalah keseluruhan. Ya, walaupun kekacauan ada, pembunuhan ada, tapi tidak sampai musuh itu mampu untuk memusnahkan kaum muslimin. Walami jitama alaihim man bi'akotoriha, walaupun orang-orang yang di seluruh penjuru bumi berkumpul untuk menyerang muslimin, tetap mereka tak mampu untuk memusnahkan kaum muslimin.
Tapi masalahnya apa? Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'd, sehingga sebagian dari mereka lah, yaitu antar muslimin sendiri yang membinasakan sebagian yang lain, wa yasbi ba'duhum ba'dhan, sebagiannya menawan sebagian yang lain. Seperti apa? Orang-orang Romawi yang hebat-hebat itu setiap kali perang melawan muslimin, mereka kalah. Kalaupun mereka menyebabkan muslimin terbunuh, tidaklah sampai berpuluh-puluh ribu yang mati misalkan. Sementara tatkala ada pemberontakan, seperti pemberontakan siapa? Abu Muslim Al-Khurasani terhadap Bani Umayyah, yang mati adalah 1.500.000 kata Imam Adz-Dzahabi. Na'udzubillah. Pada waktu pemberontakan Babak Al-Khurami di masa pemerintahan Al-Mu'tasim, yaitu pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah, yang mati sampai 2 juta. Na'udzubillah, sampai seperti itu. Ketika peperangannya adalah di dalam diri kaum muslimin sendiri, malah pembinasaannya sangat mengerikan. Tayyib. Wa rawahu Al-Burqani fi sahihih wa zaad, beliau menambahkan, wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin, hanyalah yang aku takutkan menimpa umatku adalah para pemimpin yang menyesatkan, tidak ikut wahyu tapi pakai ra'yu. Atau apa? Pakai hawa nafsu, tidak memakai huda minallahi ta'ala, tapi pakai hawa. Wa idza waqa'a alaihim as-sayf lam yurfa'anha ila yaumil qiyamah, dan apabila pedang telah diletakkan pada mereka, ditimpakan pada mereka, pedang telah terhunus di dalam umat ini, maka dia tidak akan diangkat dari umat ini sampai hari kiamat. Ya, sebagaimana ucapan Utsman, kalau sampai kalian membunuhku, maka pedang itu akan senantiasa terhunus sampai hari kiamat. Akan selalu ada pembunuhan gara-gara kalian membunuh penguasa yang sah. Ini hukuman untuk mencuci dosa-dosa kaum muslimin agar di akhirat hukumannya lebih ringan atau bahkan sudah habis dosanya. Wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Ini yang diinginkan di dalam pembahasan ini. Dan hari kiamat tidak terjadi sehingga ada satu desa dari kaum muslimin bergabung dengan kaum musyrikin, ikut-ikutan menyembah berhala. Wahatta ta'budu fi'amun min ummatil awsan, dan sehingga beberapa kelompok dari umatku menyembah berhala, bukan menyembah Allah, malah ujung-ujungnya mengagungkan keris-keris atau benda-benda pusaka, benda bertuah dan seterusnya, sampai diagungkan, dicari keberkahannya, atau bahkan apa, memang betul-betul dimintai ini dan itu, boleh jadi, atau memang patung-patung yang dimintai. Wa annahu sayakunu fi ummati kadzabuna salasun, dan sesungguhnya akan ada di umatku 30 pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabi, mereka semua menyatakan bahwasanya dirinya adalah nabi. Kata para ulama, ini yang besar, yang memiliki pengikut yang sangat besar dan memiliki kesan yang besar. Adapun yang kecil-kecil, ya, jumlahnya sudah beratus-ratus, banyak sekali. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku. Wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah, dan akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku tertolong di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, tidak membahayakan mereka orang yang menelantarkan mereka, yang tidak mau menolong mereka. Hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala, sehingga datangnya urusan Allah tabaraka wa ta'ala. Dulu ada di sana beberapa kelompok orang mengklaim saya Ta'ifah Mansurah, bahkan saya ada kaknya, kak Ta'ifah Mansurah. Bukan itu yang penting. Yang penting betul-betul ikut jalan Nabi dan ajaran Nabi serta para sahabat ataukah tidak. Itu yang penting, bukan punya kad atau tidak. Sayyid. Ilahuna wallahu a'lam. Ya, yang baca sudah ada. Apa? Yang ada sudah ada. Laku sebagai nabi sudah banyak. Iya. Sudah banyak. Selama anak didamat saja beberapa orang sudah mengklaim sebagai nabi, sebagai nabi, sebagai nabi, datang ke pondok ingin mendapatkan pengesahan, ya enggak disahkan lah. Menyatakan ini saya dapat wahyu begini-begini, saya jumpa Jibril. Atau terkadang mengatakan saya jumpa Khidir, saya dapat limpahan wahyu dan seterusnya. Itu yang kecil-kecil.
Ya 30 kata Al-Hafidz itu yang besar, yang memiliki pendukung dan pengaruh yang besar. Nah, ini belum ada. Nah, sebagian ada di zaman akhir-akhir ayat Nabi. Seperti siapa itu? Seperti Musailimah Al-Kadzab yang di yang di mana itu? Yang di Yamamah. Demikian pula saja yang di, kalau tak salah di mana? Di dekat Syam, yang kemudian kawin dengan Musailimah itu. Demikian pula siapa? Mukhtar bin Abi Ubaid yang di Kufah. Dan siapa lagi yang di Son'a itu? Al-Aswad Al-Ansi yang di Son'a. Kemudian Tulaihah Al-Asadi yang di mana itu? Di Arab juga ya. Kemudian tapi beliau bertobat dan kemudian berjihad membantu kaum muslimin di Syam. Nah, ini contoh yang besar-besar. Yang setelah-setelah itu ada aja mungkin ya. Seperti Mirza Ghulam Ahmad, pengikutnya besar sekali, kalah dia, tapi setelah itu. Tapi jelas ini pengaruhnya mendunia yang seperti itu. Nah, ini termasuk 30 itu. Boleh jadi cuma tak tahu apakah sudah sampai 30 atau belum, tak tahu. Allahu a'lam.